Bismillahirrahmanirrahim, terkait presiden tiga periode. Yang pertama, ini berbahaya. Masyarakat dan kita semua wajib menjaga agar tidak ada gerakan ide gagasan presiden tiga periode, karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati. Yang kedua, wajar sebagian pihak berpendapat ada peluangnya karena perimbangan oposisi dengan koalisi sangat jomplang, apalagi ada gerakan Demokrat mau dikooptasi atau sudah dikooptasi. Syaratnya 75%, hitung-hitungannya bisa 83%. Nah, karena itu masyarakat wajib sama-sama menjaga. Yang ketiga, Pak Jokowi di 2019 sudah menyatakan tidak mungkin, tetapi hati-hati Pak Jokowi terhadap para orang-orang yang ingin ngambil muka atau menjerumuskan Pak Jokowi. Ayo jaga konstitusi kita, periode 2 saja untuk presiden. Saya Mardhani Alisera.